Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Chandra 79, modul Takatik Masih Belajar. Ini part keempat modul Tepsi Power Bank ini. Ini untuk melengkapi info di part pertama ada di pojok atas. Kalau teman-teman berminat membeli modul ini, ada dua pilihan. Output ini soketnya disolder sama tidak disolder. Saya beli yang tidak disolder, jadi bisa dicopot. Ini teman-teman outputnya lebih praktis kalau sudah disolder, jadi tinggal dipakai. Satu lagi teman-teman, ini output 5 volt plus sama min, ini output. Jadi untuk pengecasan lewat type C ini aja. Jadi output ini 5 volt sama ini sama. Ini bedanya ini pakai soket. Poin kedua, ini input baterai itu ada 24,2 volt. Contohnya seperti ini, 18650. Ini modul defaultnya 4,2 volt. Kalau teman-teman mau pakai yang 4,35 volt, jangan lupa ini yang ini kecil ini di solder atau di jumper. Terus contoh baterainya itu pakai baterai copotan laptop yang tipis. Saya contoh tidak ada, tapi ini sudah saya pasang sendiri, sudah saya rakit teman-teman. Ini contohnya seperti ini, dia tipis. Ini tegangnya 4,4 volt. Ini contoh baterainya. Next, kalau teman-teman memakai yang seperti ini, yang plus ini ada cowakan teman-teman. Ini cowakan, ada cowakan dikit. Ini nonjol. Yang mini rata. Terus pastikan juga kalau teman-teman pemasangan baterai ini plus min jangan terbalik. Pastikan ini plus, ini min. Sebelum mensolder pastikan dulu. Terus satu lagi, ini K. K ini bisa dipakai atau tidak juga terserah teman-teman. Ini pakai saklar, sudah saya pasang. Gunanya K ini apa? Kalau teman-teman sudah memasang ini sudah dirakit, kita tekan sekali. Lihat ini ada tempat, dia akan menunjukkan kapasitas baterai ini tinggal berapa. Terus satu lagi, kalau teman-teman sudah merakit ini ternyata modul tidak mau hidup, ini kan produk massal, takutnya ada cacat produk. Kalau teman-teman punya solder uap, mungkin bisa direhot itu dipanasin ulang supaya timahnya ini, mungkin kan produk massal takut timahnya kurang matang, dimatangin lagi, siapa tahu seperti itu bisa hidup. Tapi kalau masih tetap mati, ya mungkin teman-teman beli lagi di toko lain, siapa tahu lebih beruntung. Seperti teman-teman, video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.